Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara menemukan maraknya aktivitas tambang galian C yang tidak memiliki izin. Berikut laporan selengkapnya. Maraknya aktivitas tambang galian C di Buton Selatan menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pasalnya kebanyakan aktivitasnya tidak memiliki izin lingkungan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentunya merugikan masyarakat. Atas itu, DLH Busel sudah melakukan sosialisasi sejak tahun 2019 dengan melibatkan kepala desa, kelurahan, kecamatan, dan pihak penambang agar para penambang harus memiliki dokumen yang lengkap. Kepala DLH Busel Untung mengatakan, guna menangani maraknya aktivitas galian C yang tidak memiliki izin, pihaknya telah membuat satgas yang dalam waktu dekat ini akan bekerja. Ia menjelaskan, semua aktivitas tambang wajib memiliki dokumen lengkap. Jika tidak jelas, menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Belum ada izinnya? Belum ada izinnya. Jadi langkah yang sudah dilakukan pemerintah? Penertiban tambang ilegal itu, itu masuk kelompok PT. Penertiban tambang ilegal. Itu lalu sudah Pak Bupati Buksel ini sudah mengeluarkan surat. Pada tanggal 29 Mei. 2019 kemarin. Terus pada bulan Desember, lalu kita ulang lagi surat itu. Kita ulang lagi surat itu untuk hal yang sama. Terus kalau tidak salah, per 19 Desember kemarin kita lakukan sosialisasi tentang penertiban itu, bahwa tidak cukup kita temukan surat, tetapi kita lakukan ke sosialisasi dengan para kepala desa, camat, penambang, supaya mereka memahami bahwa kegiatan seperti itu harus memiliki dokumen yang legal. Salah satunya ialah katakanlah izin lingkungan. Itu kapan kita tidak lakukan itu, maka kita dikena oleh undang-undang nomor 32/2009 utamanya pasal 115 kaitannya dengan kelalaian, katakanlah OPD DLH dalam hal ini untuk memberikan pengarahan, penegasan kepada mereka, dan itu kita harapkan kerjasama pemerintah desa, kelurahan, dan camat selaku gugus terdepan eksekutor kebijakan pemerintahan itu ada di tangan mereka. Dari kontributor ICAL mengabarkan.